Puncak klasemen Uzbek Chess hari ke-7 masih belum berubah. Duo Nodirbek masih memimpin dengan 4.5 poin, unggul setengah angka dari Javokir Sindarov dan Yu Yang Ye. Hari ini 4 game berakhir remis dan hanya ada satu pemenang, yaitu Yu Yang Ye yang berhasil menaklukkan Parham Maksudlu dengan buah hitam. Adapun game yang akan admin bahas pada pagi ini adalah game kemenangan Brilian Abdusatorov atas Parham Maksudlu pada babak pertama yang belum sempat admin bahas. Game dibuka dengan pion D4, kuda raja berkembang, kuda raja keluar, dan setelah E6, Abdusatorov memasuki London System. C5, E3, kuda C6, kuda D2, pion H6, dan kuda C4, bermaksud melakukan skak dan memaksa gajah diserahkan memakan kuda. Jadi pion D5, kuda E5, dan menteri B6, benteng B1, kuda ditukar, kuda makan, gajah D6, dan pion C3, gajah D7, gajah D3, benteng D8, pion A4, maksud lu rokade, lalu pion H4, pion ditukar, pion makan, kuda E4, Abdusatorov rokade, dan sesudah gajah E8, dia menaruh menteri di G4 dengan ancaman gajah makan pion, bermaksud meluncurkan skakmat. Maksud lo menangkis dengan sebuah jebakan, yaitu menteri C7. Kalau Abdusatorov memakan pion, maka F5, dan setelah menteri menghindar, gajah hilang. Jadi gajah ke C2 dimainkan, mempertahankan pion, raja H8, kemudian kuda diusir, kuda menyerang menteri, menteri H3, kuda menyerang gajah, gajah H2, dan pion mengusir kuda. Tapi kuda tidak diselamatkan, Abdusatorov mendorong pion F4, dan Parham Maksudlu memakan kuda. Sebuah kesalahan fatal, karena setelah pion makan pion dan gajah diselamatkan, pion ke G4 menjebak kuda. Maksudlu membalas menteri C4, tapi benteng ditukar skak, gajah makan, kemudian menteri menyerang gajah, dan setelah gajah E7, pion makan kuda. Maksudlu melanjutkan pion B5, tapi benteng digandakan, bermaksud meluncurkan serangan skakmat dengan pengorbanan menteri. Maka raja G8, kemudian menteri diusir. Sesudah menteri menghindar, menteri D3 mengulang ancaman skakmat, pion G6, lalu menteri H3, raja G7, dan menteri makan pion. Di posisi ini, Maksudlu memakan pion, dan Abdusatorov membalas dengan langkah brilian, menteri skak. Maksudlu menyerah, karena setelah gajah makan menteri, pion makan gajah skak, dan Abdusatorov akan menang perwira. Kalau menteri tidak dimakan, melainkan raja diselamatkan, menteri skak, raja lari, kemudian pion makan pion skak, gajah makan pion, lalu benteng skak. Menteri terpaksa makan benteng, tapi menteri makan menteri skak, raja H8, kemudian gajah makan gajah. Abdusatorov kembali akan menang.